Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat di Malaysia yang saya hargai sekalian. Saya baru pulang ke tanah air daripada Korea. Cinca, arasor. Okey, itu adalah antara beberapa perkataan yang saya tahu. Tapi itu bukan point video ni. Point video ni saya nak tunjuk kat korang apa saya beli. Saya ada bawa duit lebih, so saya rasa saya tak overshop. Tapi actually, apa yang Aisyah beli ni agak banyak untuk orang. Surprisingly, Aisyah tak beli banyak untuk Aisyah. Aisyah akan bagi tahu korang apa Aisyah beli untuk Aisyah dan apa Aisyah beli untuk orang, supaya korang tahu betapa Aisyah tak fikir pasal diri sendiri. Bila dah balik Malaysia, baru Aisyah macam, oh, sikitnya barang Aisyah. Macam tu. Jadi tak apa buang masa, mari kita mula. Jadi Aisyah akan start kat bawah ni dulu. Kat bawah ni banyak barang sebenarnya. Korang tak nampak sini ada kasut ni semua. Ada oleh-oleh. Ada barang-barang Disney. Ada barang makanan apa semua. First Aisyah nak tunjuk Aisyah beli kasut ni. Ni Skechers. Macam mana saya bawa lah ni Skechers. So Aisyah beli. Dia macam ni tau sebenarnya. Semasa Aisyah baru sampai kat Korea, Aisyah rasa semua benda mahal. Sebab Aisyah convert. Tapi Aisyah belajar yang bila kita melancur, kita jangan terlalu convert. Bila kita convert, kita takkan beli apa-apa pun. Harga kasut ni compare dengan harga Skechers Malaysia, Aisyah dapat lagi murah. Jauh lagi murah daripada Skechers Malaysia. Kalau Aisyah ingat, Aisyah akan taruh harga kat skrin. Kalau Aisyah tak ingat, jangan tanya. Okay guys. So ni first. Ni Aisyah punya. And then, handbag. Handbag ni actually bundle. Aisyah pergi bundle macam thrift shop. And then dia ada banyak handbag. Ada branded, ada Tommy Hilfiger. Apa je? Ada brand tu, ada brand macam Guess. Tapi cantik tak cantik je lah. Dan value dia semua bag tu, walaupun dia cantik, buruk, branded tak branded, 10,000 won. Kalau convert di Malaysia dalam RM35. So saya beli yang ni. Dia tulis kat sini Object Posh. Ini adalah brand Korea. And dia adalah 100% leather. Dan dia tak berat. Aisyah beli sebab physical dia tak cantik. Dekat dalam ni ada tulis lah leather craft. Mana diorang buat handmade kot. Aisyah rasa kalau leather craft, Aisyah pun tak tahulah korang. Aisyah beli bukan sebab leather pun, Aisyah beli sebab cantik. Itu satu. Itu bundle, okay. Baju ni pun Aisyah beli RM2,000 dalam RM6. Next, Aisyah beli stocking. Kalau korang pernah pergi Korea atau ada saudara mara adik-beradik korang pergi Korea, stocking is a must. Orang pergi Korea mesti bawa balik stocking. Sebab kat sana stocking dia cute. Korang tengok ni. Hello, dia tulis Big Bird. Dia tulis Big Bird. Korang pakai ni kan dengan Skechers korang. Fancy. Lepas tu korang biarkan nampak pakai seluar senteng macam budak-budak hipster. Gold. Okay. Ni harga dia RM1,000. Stocking dia beli 10 percuma 1. So saya beli dah 10. Saya beli yang ni ada Supreme. Apa je kalau orang kata fake? Fufu. Saya pakai Supreme Fufu. Okay. Lepas tu kita ada Tata. Tata ni actually saya beli untuk kawan Aisyah. Dia kirim barang BTS. Tapi tak ada. Apa yang dia nak tak ada. Sebab barang BTS yang line kan. Ini kan diorang pergi collaboration dengan line kan. Wah, tiba-tiba Aisyah pro pula kan. Tak ada. Memang habis. Mimpi je. Siapa nak dapat mimpi. So Aisyah belikan dia ni. So dia tak adalah macam sedih sangat. And then ada ni McDonald's. Oh, McDonald's had a fun. Iyayayu. Lepas tu Aisyah beli ni. One for me, one for Ija. And then saya beli stocking glitter ni. Saya tak tahu saya akan guna kat mana. Tapi kalau pakai heels dengan ni mungkin cantik. I don't know. Lepas tu saya beli ni, ada chicken glitter. Cute. Tak tahu akan pakai pergi mana. And then Batman. Wow. Ada lagi ke stocking ni, Ija? Itu. Oh, yang ini lagi satu. Aisyah rasa, tak silap Aisyah lah. Kak Izzah cakap ini mewakili satu grup. Aisyah tak tahu korang. Aisyah memang tak tahu apa-apa. Tapi Aisyah rasa ni mewakili satu grup. Kalau Aisyah salah betul kan. And then kita akan pergi kepada oleh-oleh. Barang oleh-oleh. Macam sudu-sudu ni. Dia ada sudu dengan chopstick. Sebab entahlah, Aisyah tak tahu. Style kot bagi orang ni. And then ada ni. Ni yang kayu punya. Tapi satu chopstick Aisyah dah keluarkan macam makan Maggie tadi. Cantik. Nilai satu. Cover dia warna pink. And then ada banyak chopstick. Ni Aisyah nak kasih makcik-makcik Aisyah. Kasih makcik-makcik Aisyah. And then Aisyah ada beli cermin ni. Actually ada 5 tapi Aisyah dah bagi satu kat orang. Dia macam cushion. Korea ni diorang ada bekas-bekas traditional. Diorang akan ukir-ukir benda macam ni dekat kayu diorang. So basically benda ni macam traditional lah. Tapi versi murah punya. Nampak tu ada cermin. Yes. Tu boleh masuk dalam makeup bag. Cute. Oh, lepas tu oleh-oleh lagi kita ada
fridge magnet. Ada 4 tapi satu saya dah bagi orang. And then dekat Daiso, wow. Daiso dia 11 tingkat. Dia ada tingkat for food only. Ada tingkat untuk mainan. Ada tingkat untuk barang rumah. Sabun badan, sabun kereta, sabun shampoo, hair conditioner. Semua dia jual. Keyboard. Saya tak tahu lah Daiso sini jual ke tak. Tapi barang dia orang cute gila. So ni antara apa yang saya beli. Saya beli teaspoon ni. 4 set. 4 ni saya tak tahu. Macam 1000 atau 2000. Kalau convert dalam 3 ringgit atau 6 ringgit lebih macam tu. Cute. Saya suka teaspoon dia sangat halus. And then saya beli another set yang ada ni. Ni ada corak kat bawah. Ini untuk rumah. Ni bukan oleh-oleh. Selepas tu, satu lagi benda yang ada kat Korea yang korang macam wow, perlu beli adalah dia pergi Subang. Tapi Subang ni, kalau korang tengok video Vivi Yusof kan, dia ada masuk satu kedai tu. Kedai tu penuh, dinding tu penuh dengan anting-anting. Itu mahal. Okay. Asya tak masuk situ, Asya tengok je dari luar. So, Asya beli kat tepi jalan punya. Okay. Yang ini RM1,000 je korang. Tengok ni. RM1,000. Dia macam stainless steel tau. Cantik sangat. Ni ada 4. Asya beli 10. Ini macam ada anak dia sikit. RM1,000 dalam RM3 Malaysia. Hello. Hello. Nampak dia ada dapat kat Malaysia ni RM3. Tak dapat. Ada apa ni? Buat bubble tea. Boba tea korang. Boba tea apa benda korang. Tiger sugar korang tu semua. Yang ini macam universe. Cute. Asya ulang balik. RM3. Hello, hello. Tidakkah ini minimalist yang sangat cantik? RM3. Okay, so ada banyak lagi Asya beli. Itu Asya nak tunjuk kat korang lah. Asya beli yang murah tapi still cantik. Kualiti dia tak tahu. Kualiti dia kena cuba dulu baru tahu. Tapi setakat Asya nampak. Bila kita nampak kan, kita tak adalah nampak murah macam murah ni. Tak. Tu untuk Dija. Sebab Dija kan suka pakai Subang. Telinga dia bertindik. Kalau boleh nak penuh sampai 18 tindik kat sini. Selepas tu saya belikan Dija rantai ni. Dia ada huruf D kat sini. Sebab dia cakap bila dia masuk universiti, dia nak orang panggil dia D. D. Huruf D. Macam tu. So saya belikan lah rantai D ni untuk dia. Untuk makanan pula saya tak beli banyak. Saya beli keropok dia orang ni. Jadi saya dah makan kat airport. Lepas tu saya beli ni. Asya beli 2 paket. Tapi satu paket Asya dah bagi orang dah. Asya dah bagi-bagi. Asya baru sampai pagi tadi korang. Tapi Asya dah habis Asya bagi barang. Ni Asya dah bagi orang. Ni sedap. Tapi Asya tak rasa semua lagi. Dia tunggu apa dia Zah? Dia tengok je. Sedih Asya tengok kau. Dia macam ni je dekat situ. Dia tengok je Asya buat kerja. Now, okay, lagi satu apa yang menarik pasal Daiso dia. Daiso dia ada collaboration dengan Disney. Kalau korang naik tingkat 4, dia ada 11 tingkat kan. Korang naik tingkat 4, semua barang Disney. Dia ada Frozen, Winnie the Pooh. Semua benda yang famous kat Disney dia orang jual. Wow. Hello, excuse me. Periuk Disney pun ada, okay. Tingkat 4 inilah Asya cari barang untuk adik-adik sepupu Asya. Macam korang tahu, mungkin korang tak tahu, Asya adalah sepupu macam paling besar. Jadi, Asya banyak adik-adik sepupu. Paling besar adik sepupu Asya form 2. Jadi, ni apa yang Asya belikan untuk diorang lah. Asya ada belikan macam kitchen ni. Ni untuk the guys yang dah besar-besar form 2 yang dah 5. Mesti dah 5 kan? Asya beli ni sikat ni untuk adik sepupu Asya yang kecil. Sebab dia sangat-sangat suka Frozen. Dan dia suka sikat rambut orang. Dia suka buka salon. Confirm dia sayang Asya. Ni buku yang untuk dapat sikat ni. This is for Tahir. Kalau korang tengok video Asya unboxing 100,000 silver play button yang Tahir. YouTube. Ah, ni untuk Tahir. Dia macam soft toy sebab Tahir kecil lagi. Ini untuk pakcik Asya. Letak phone dekat dalam kereta Marvel. Ni untuk Jessie. Dia ada cermin. Ini untuk Mikael. Mangkuk Mickey Mouse. Cute. Sebab Mikael baru belajar makan. Alright, nampak? Barang Asya dah nak habis. Semua nama orang. Oh, ada apa Asya beli? Asya beli ni untuk Asya. Ini tempat dinding punya crack. Kita masukkan dia warna putih kan. Kita masukkan macam sebab Asya ada paku. Asya ada skru dinding. Lepas tu Asya dah tak guna skru tu, so dinding berlubang. So Asya nak tutup. Ini Asya beli dekat Korea. So now barang-barang kat depan dah habis. Kita akan pergi barang-barang kat belakang. So first kita ada ni. Diffuser ni Asya beli kat Daiso. Diffuser ke? Tak, humidifier. Tapi saya dah guna. Ni. Nampak?
Bagus, kecil. Dia boleh masuk dalam kereta, ada USB. Aisyah beli Aisyah punya ni, sticky note. Sebab dia cute, dia macam cute. Okay, walaupun bag ni bag Nature Republic, mungkin akan ada barang lain. So, Aisyah sumbat je. Aisyah beli teh ni dekat Daiso. Sebab kotak dia cantik. So, second Aisyah beli perfume. Perfume ni Aisyah beli dekat Nature Republic. Perfume ni, satu benda pasal Korea korang, diorang buat sale bila-bila diorang nak. Masa Aisyah beli ni, RM15,000. Esok Aisyah pergi, diorang dah diskaun RM7,500. Jadi Aisyah rasa macam, Aisyah rasa terkecewa sangat. Sebab kalau Aisyah tunggu, macam, oh tak payah beli hari ni, beli esok. Tak payah esok kita tengok lagi. Aisyah boleh dapat dua dengan harga yang Aisyah beli. So Aisyah macam kecewa lah. Tapi yang cik baik wangi. Macam walaupun Aisyah beli RM15,000 berbaloi lah. Packaging dia pun cantik. Nampak dia ada okey-okey bunga kat sini. Dah pijak bau ke? Menyebuk dah ni. Korang mesti tak percaya kan ni jadi kat sebelah. Ambil kau. Dia tengok je Aisyah daripada tadi. And then Aisyah beli lotion tangan daripada Nature Republic. Satu peach, satu ni macam snow, white mask. Yang ni bau bedak, macam bau bedak kita, bedak Baby Jones. And then ada ni sunblock, sunscreen. Kotak dia actually macam ni, tapi Aisyah keluarkan daripada kotak sebab nak jimat space. Plus ni Aisyah akan pakai sendiri, jadi Aisyah tak kisah pun kotak tak ada. Aisyah beli sunscreen banyak gila. Macam Aisyah ada banyak muka. Lepas tu Aisyah beli eyeliner daripada Nature Republic. Best gila eyeliner ni. Sebelum ni Aisyah pakai daripada Palladio tau. So gila Aisyah pakai yang daripada Palladio. Palladio tu drugstore kat Malaysia. Dia tak smooth. Dia macam merata-rata dia pergi. Yang ini smooth gila. Korang tarik sekali dia lah ink hitam. Bagus gila Nature Republic. Dia macam halus macam ni. Bagus. Aisyah terkejut dengan kebagusan eyeliner ni. Sebab Kak Izzah pakai, saya tengok dia macam smooth gila. Saya tanyalah macam mana dia buat. Dia kata sebab dia guna benda ni. So lepas tu Aisyah beli ni eyeliner glitter. Aisyah tak pakai pun. Saya tak tahu kenapa Aisyah beli. Korang doakanlah Aisyah pakai. Innisfree no sebum, no sebum apa benda loose powder. Dia ada 3. Lagi 2 saya tak tahu pergi mana. Tapi paket dia ada 3. Diorang kata ni best seller. Sangat-sangat bagus. So saya tak tahu lah, kita try je. Then kita yang punya besar ni dulu. Ni kasut. Kotak kasut saya tak bawa balik sebab banyak makan space. Ni kasut usuk supaya dia pergi jogging. Dia bawa Mikael pergi jogging. Ni Reebok. Not bad lah saya rasa. Saya tak tahu Reebok Malaysia harga dia macam mana. So Aisyah assume dia murah. Ini pun Reebok. Ini untuk kakak ipar Aisyah, supaya dia jogging juga dengan usuk. Dan bawa Mikael. Ini Innisfree punya cleansing wipes. Ada dapat 2 sebab dia 1+1. Nature Republic tarik pore, tapi saya dah try tak bagus. Saya tak suka. Ni dapat free. Ni dapat free. Mask ni semua dapat free. Free gift. Sebab kita pergi beli kat Nature Republic ni, Aisyah macam bukan pergi sekali beli semua. Aisyah pergi, besok pergi, lusa pergi lagi, tulak pergi lagi. So setiap kali Aisyah datang tu Aisyah dapat free gift. Jadi Aisyah pay free banyak gila mask ni. Dan macam beli. Nampak ni, ni semua free. Diorang suka kasih free gift. Ni sunblock lagi. Ni kotak dia. Ni Aisyah dah pakai, so Aisyah buang kotak. Ni Aisyah belum pakai, mungkin Aisyah jual balik. Sebab Aisyah dah ada banyak. Jadi okay. Ni Nature Republic punya, dia actually set. Dia come with set macam ni. Nature Republic. Ini moisturizer. Ini serum. Kotak dia. Ni kotak dia. Ni untuk kakak ipar Aisyah lagi seorang. Bagus, Aisyah suka. Setakat ni okey lah. Dia tak merimas kan. Ni eye cream. Untuk sini. Aisyah tak tahu orang Korea pakai, so Aisyah beli. Ni dapat free sample. Ni pun untuk kakak ipar Aisyah. Dia ada tali. Ni pun bag. Bag ni tak berpenghuni lagi. Mungkin dijah. Saya tak tahu dia nak ke tak nak. Yang ni simple je. Kosong macam ni. Mungkin dijah kot. Saya tak tahu dia nak ke tak nak. Ini produk-produk rambut. Aisyah beli untuk dijah. Sebab kan dijah obses dengan rambut dia. Ini cleansing oil. Daripada Innisfree. Dia apple seed. Tapi korang tak nampak lah. Sebab dia macam jernih. Wangi. Wangi sangat. Aisyah beli sebab murah. Berapa? Tak ingat. Ini Marvel juga. Ini untuk adik sepupu Aisyah juga. Han belikan untuk Aisyah. Dia body perfume, body mist. Dia wangi macam perfume. Tapi bau dia macam lepas mandi. So kalau korang malam mandi, korang spray ni, orang mesti ingat korang mandi.
Yes, ibu memang masakan bagi Aisyah tu. Aisyah rasa berterima kasih sangat. Oh, ni last ke? Haa, lah ni last. Ni cute daripada Etude House. Dia ada Tom and Jerry. Aisyah beli dia punya sunscreen sebab Kak Izzah cakap bagus. Mudahnya aku terpengaruh. Dan dia punya Moistful Skin Care Set. Dalam ni ada toner, emulsion. Lepas tu ni toner dengan emulsion juga, tapi baby size, travel size. And then ada dia punya cream. Diorang kata cream ni bagus, tapi saya tak pernah try lagi. So tu je daripada Aisyah. Saya harap korang suka video ni. Jangan lupa subscribe Aisyah supaya korang tak tertinggal video-video Korea Aisyah. Dijah lalu nampak kat TV. Bye, peace out.